Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bogara rancang ngajukeun ka Kementerian Kesehatan sangkan vaksinasi COVID-19 di Siklukna dilakonan keur ngagunakeun mobil kasaban imah warga. Eta hal teh dilakonan dumeh jumlah puskesmas di Jawa Barat tacan nyukupan. Satu tas rapat Komite Penanganan COVID-19 di Gedung Sate Kota Bandung, pas Senin berang 25 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dirina bakal ngajukeun inovasi ka Kementerian Kesehatan, nyaeta vaksinasi anu ngajug-jug ka imah masyarakat di Siklukna ngagunakeun mobil. Engkena eta kendaraan teh bakal disulap jadi mobil vaksin anu diwewegan ku vaksinator. Ridwan Kamil ngembohan, eta hal teh alatan Jawa Barat di papaesan kuarga nunganjrek di Siklukna, ari jumlah puskesmas nata can nyukupan. Dirina miharep eta inovasi teh di satujuan, sangkan prak-prakan vaksinasi di Jawa Barat bisa dilakonan kalawan sukses. Mengajukan sebuah situasi ke Kemenkes, karena Jawa Barat itu pelosok-pelosoknya masih banyak, puskesmasnya belum memadai. Jumlah puskesmas ada 1.000-an, jumlah desa ada 5.000-an. Jadi 5 desa meroyoki satu puskesmas tentu tidak akan maksimal. Dan kita akan minta izin ke Kemenkes, Jawa Barat akan berinovasi vaksinasinya itu mendatangi rumah-rumah masyarakat melalui mobil-mobil yang akan disulap menjadi mobil vaksin kira-kira begitu. Nah, prosedur itu tentu dilengkapi dengan vaksinator dan dokter sehingga prosedurnya sama. Cuman daftarnya tidak usah ditunggu. Dumasar karena hasil evaluasi Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat, ajeuna eta vaksinasi di Jawa Barat teh kakara 25% tina target. 85% tenaga kesehatan tacan divaksinasi, alatan teu bisa datang atau datang tapi henteu nyumponan syarat. Tapi ayeuna prak-prakan vaksinasi hambalan kedua di 27 kabupaten jeung kota di Jawa Barat geus nampa alokasi vaksin. Budi Hartati, Bandung TV.